Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di rumah, di manapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, di mana di sini Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan Irfan Gunawan hari ini, bertepatan pada hari Minggu 23 Januari 2022. Di sini Irfan Gunawan sedang berkunjung ke kediamannya Andina Julie, Miss Grand Indonesia 2022, tepatnya di Desa Sukameneng, Gelumbang, Muara Enim, Sumatera Selatan. Antusiasme yang diberikan kepada Irfan Gunawan oleh masyarakat Muara Enim, Sumatera Selatan sangatlah luar biasa. Lihatlah betapa ramainya para penonton dan juga masyarakat yang ingin melihat secara langsung wajah dari Irfan Gunawan dan juga Andina Julie, Miss Grand Indonesia 2022. Betapa tidak, Andina Julie merupakan salah satu warga di Desa Sukameneng, Sumatera Selatan yang terpilih menjadi Grand Miss Indonesia 2022. Salah satu putri desa yang mampu masuk ke ajang internasional menjadi kebanggaan seluruh masyarakat di Muara Enim. Sehat selalu untuk Irfan Gunawan, dan inilah live Instastory yang dilakukan oleh Irfan Gunawan dan juga Andina Julie hari ini, bertepat di Desa Andina Julie di Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Muara ini. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan antusiasme masyarakat menyambut kehadiran Irfan Gunawan dan juga Andina Julie hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi masyarakat di luar sana bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya, namun prestasi dan juga rasa bersyukur yang patut kita junjung tinggi agar selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sama semua selamat menyaksikan Insta Story Irfan Gunawan hari ini bersama Miss Great Indonesia 2022 Andina Julie di Desa Muara Enim, Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka jendela. Pegang handphone aku live. Oke, siap. Selamat datang kepada Irfan Gunawan dan Andina Julie. Selamat datang di Desa Sukameneng. Abang pegang aku ya, Bang.
Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Kaifan Gunawan, selaku artis Indonesia Papan Atas. Yang kami hormati, Andina Juli, selaku Miss Grand Indonesia 2022. Yang kami hormati, Bapak Sekjam, Bapak Chandra Firmansyah, SPMSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Desa Sukamenang, Bapak Ahmad Redi SPD. Baik, susunan acara kita pada hari ini yang pertama yaitu sambutan dari Kecamatan Gelombang atau yang mewakili, kemudian sambutan dari Kak Iman Gunawan, setelah itu penyerahan sembako secara simbolis yang akan dilakukan oleh Kak Iman Gunawan, dan kemudian yang terakhir penutup. Baik, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama akan di wakili oleh Kecamatan Gelombang yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Sekjam, Bapak Chandra SPMSI. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati dan kami banggakan. Bang Igun Iqbal Gunawan, yang kami kenal Bang Igun ini Bang. Terus yang kami hormati, kami sayangi dan kami juga kami muliakan Ananda Adinda, ponakan kita Adinda Juli yang berasal dari Desa Sukamenang Kecamatan Gelombang. Babinsa, Babin Kamtibmas, Staf Kecamatan Gelombang, sini Bang Igun ada kasih pemerintahan, ada kasih kesos dari Kecamatan Gelombang, ada kasih PMB, semua hadir. Bapak Ibu, para tamu, para pengunjung di Balai Kantor Desa, di Balai Desa Sukamenang yang kami hormati. Jadi syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih bertemu di Balai Desa Sukamenang dalam rangka menyambut dan temu kangen sama Andina Juli dan Iqbal Gunawan. Salam terima salam tentunya pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bang Igun, Bang Iqbal Gunawan yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Camat Gelombang bahwa sejauhnya beliau hadir di sini, tetapi karena beliau menghadiri pernikahan anak Pak Bupati Muarinim, jadi beliau menyampaikan salam dan rasa hormat dan bangga kepada Bang Iqbal Gunawan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwasanya ini suatu kebanggaan bagi kita semua Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muarinim, bahwasanya kita ada bibit-bibit yang sangat berpotensi untuk di tingkat nasional. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini sentuhan dari tangan Bang Iqbal Gunawan. Jadi kita kasih apresiasi Bang Iqbal Gunawan. Dan Bang Iqbal, kami Kecamatan Gelombang dengan 23 desa kelurahan dan jumlah penduduk lebih kurang 70.000, siap mendukung apapun nantinya ke depannya yang akan kami persembahkan untuk Andina Juli. Mau banner, mau poli, mau SMS, mau apapun, dan pastinya doa Bang Iqbal kami persembahkan. Semoga Bang Iqbal Gunawan dan Andina Juli diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur yang panjang.
panjang sehingga dapat mengantar putri terbaik Kabupaten Lumbang ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, itulah tadi sambutan dari Sekretaris Camat Lumbang. Selanjutnya yaitu sambutan dari Andina Juli selaku Miss Grand Indonesia 2022. Kepada Andina kami persilakan. Yeah.